Keliling tiga kota yaitu Kudus, Pekalongan, dan Pati. Kudus pada tanggal 17-18 November 2017, di Pekalongan tanggal 2 Desember di Aula UIN Pekalongan, terus tanggal 23 Desember di Gedung Juang Pati. Adapun pada proses kali ini disutradarai oleh saudara kami yang bernama Jessy Segitiga dengan aktor dan aktris Mbak Titi sebagai Gusti Biang, Mas Jessy sendiri sebagai Wayan, Mbak Jasmi yang notabene juga anggota Teater Jarum memerankan sebagai Nyoman, dan Edi yang notabene anggota baru langsung mendapatkan peran sebagai Ngurah. Ilustrasi seperti biasa dilakukan oleh digawangi oleh Mas Jaki, Dito, Kedul, Kadal, dan sebagainya. Selama 4 bulan ini memang termasuk proses yang sangat sulit juga ya, karena kami disibukkan dengan berbagai jadwal yang hampir bersamaan, seperti halnya ketika sutradara harus melakukan kegiatan di luar kota selama hampir 2 minggu, yaitu di Semarang. Terus kami juga harus disibukkan oleh keikutsertaan masing-masing anggota yang mengawal sekolahan untuk melakukan mengikuti Festival Teater Pelajar 2017. Pun akhirnya kami harus memutuskan bahwa tanggal 17 dan 18 November 2017 kita tetap harus pentas. Ya, kita tetap semangat, kita tetap berproses, karena bagi kami yang sudah seperti disepakati di awal bahwa sebagai kelompok teater adalah berkarya, berkarya, dan berkarya. Tetap semangat. Thank you.
Thank you.